Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa, penyanyi yang multi talenta, serba bisa dan juga serba kocak nih. Kita akan melihat dulu penampilan Ayu Ting Ting di acara BTS semalam. Peran apapun yang dimainkan oleh Ayu Ting Ting tetap ya dibawa dengan seru, kocak dan juga menggemaskan. Di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai seorang istri yang selalu cinta terhadap suaminya dan percaya kalau suaminya tidak pernah selingkuh nih. Dan adegan-adegan di setiap partnya di sini yang membuat kita selalu tersenyum dan juga tertawa. Semoga selalu sukses acara yang dibawakan oleh Ayu, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan memberikan keseruan hari ini Ayu Ting Ting, Betran Putra Onsu dan juga semua yang ada di acara Bronis TV. Jangan lupa ya manis, tonton terus live Bronis hari Senin sampai dengan Jumat jam 12.30 hanya di Trans TV. Dan bagi sahabat semua yang hari ini ketinggalan acara Bronis TV, Mimin akan menyajikan beberapa foto dan juga keseruan dari Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Dari Widya Ningsi, seru banget Min sering-sering undang Onyo dan Anet ya. Dari Nur Yaya, kurang lama session ngobrolnya. Seru banget nonton Bronis hari ini rame. Thank you juga, kapan-kapan undang mereka lagi ya. Hari ini seru, serasa durasinya sebentar banget. Ini adalah beberapa komentar dari para sahabat yang merasa bahagia karena hari ini Bronis TV menampilkan Mama Uti, Betran Putra Onsu dan juga Anet yang memang sedang digandrungi oleh para pemuda dan juga semua yang ada di Indonesia tentunya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih manis yang hari ini telah menonton Bronis TV. Dan banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Dan di sini juga Mimin akan memberikan sepenggalan foto nih kemesraan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang terekam kamera. Lihatlah kemesraan antara Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dunia terasa milik berdua. Sehat selalu untuk Bang Ivan dan juga Ayu. Semoga persahabatan kalian bisa langgeng selamanya. Amin ya rabbal alamin. Unggahan foto tersebut banyak sekali komentar dari para sahabat. Mengomentari Ayu dan juga Ivan Gunawan. Teh Ayu cantik, Ayu cantik, seru banget lihat Ayu Igun senyum-senyum terus. Teteh Ayu keren dan juga banyak sekali yang mengirimkan emotik love-nya kepada Ayu dan juga Ivan Gunawan hari ini yang terlihat begitu manja dan juga begitu terlihat nih chemistry di antara keduanya. Dan di sini juga dari Starwati, aku dan dirimu. Hari ini Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting menyanyikan lagu yang begitu mesra dan juga romantis. Dan terlihat juga di season terakhir acara, Ayu Ting Ting berdansa ria nih bersama Ivan Gunawan. Dan terlihat di sana obrolan yang sangat mendalam yang Ayu dan juga Ivan Gunawan lakukan. Sehat selalu, semoga apa yang mereka cita-citakan dapat dikabulkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang benar-benar jodoh, semoga Allah perlancar dan juga berikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Mimin doakan yang terbaik untuk Ayu agar semua kehidupannya bisa menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan hati dan baik untuk keluarga serta anak tercintanya. Dari unggahan tersebut dikomentari hangat oleh sahabat kita,
Ahmad Raffi 7247. Suka banget nonton Kak Ayu berduet sama Kak Ivan Gunawan. Sukses Kak Ayu, peminatnya dari Malaysia mendukung terus, rindu sama kalian berdua. From Zohir Baru Malaysia. Terima kasih Zohir Baru dari Malaysia. Salam dari Mimin ya. Dan terima kasih telah mencintai Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hingga saat ini. Dan juga di sini ada kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Mama Ute. Yeni Murianti dua diva, Ayu Ting Ting dan juga Mama Ute di Brownies TV hari ini Senin 13 September 2021. Dan juga di sini ada status terbaru nih dari Veteran Putra Onsu. Di sini Veteran sedang duduk berdua dengan Anet didampingi oleh Mama Ute di tengah. Keren kalian guys dari Veteran Net. Dan juga di sini dari Heavy Gallery 25 sahabat Taikan Peri. Sukses dan selamat untuk Veteran dan juga Anet yang lagunya trending 4 hari ini di YouTube, yang semoga bisa trending 1 deh, karena banyak yang menyukai lagu dan juga suaranya yang sangat bagus dan juga indah. Dan di sini Veteran dan juga Anet mendapatkan hadiah bunga yang sangat cantik dan indah. Saya selalu untuk Anet dan juga Veteran, semoga selalu sukses ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga di sini ada dua gokil yang selalu membuat kita tertawa nih. Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur yang selalu membuat kita tertawa melihat tingkah kocak mereka berdua. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting yang sedang menyanyikan lagu yang romantis nih. Wah, semangat selalu ya untuk semuanya, terutama untuk tim Brownies TV. Semoga acaranya selalu memberikan inspirasi dan disukai oleh semua orang. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama sahabat di acara Brownies TV dan juga BTS Bercanda Tapi Santai. Oke sahabat, jangan lupa saksikan besok Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan hadir bintang tamu yang spektakuler dan juga viral, dan pastinya selalu memberikan inspirasi untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.